Bahwa pembahasan saat ini berkaitan dengan tafsir irfan, dan kita juga harus mengetahui terlebih dahulu makna dari tafsir tersebut, bahwa tafsir Al-Quran adalah menjelaskan sebuah makna yang ada di dalamnya dan menghasilkan makna-makna yang tentunya dimaksud oleh Al-Quran. Tentunya dalam hal tafsir ini juga dibutuhkan berbagai ilmu, diantaranya adalah ilmu bahasa, kemudian juga ilmu-ilmu lainnya yang terkait, di mana ketika ayat tersebut membicarakan tentang sebuah pembahasan keilmuan tertentu misalnya, maka akan juga memerlukan ilmu-ilmu tersebut. Artinya bahwa tafsir ingin menciptakan sebuah kesesuaian antara teks yang ada dengan makna-makna yang tentunya dimaksud oleh mutakallimnya. Bahwa makna awaliyah misalnya nantinya juga akan dapat dibantu dengan ilmu-ilmu yang lainnya untuk mengetahui apakah makna tersebut yang dimaksud adalah makna awaliyah atau kemudian ada makna-makna yang lainnya yang tentunya kemungkinan lebih dekat dari maksud mutakallim yang menginginkan makna tersebut.